Kementerian Pertahanan Ukraina menuduh Rusia menggunakan bom fosfor di kota Bakhmut. Akibat serangan bom ini, seluruh kota tampak seperti terbakar. Dalam video yang dibagikan di Twitter pada Minggu 7 Mei, kota Bakhmut mendadak terang di malam hari. Menurut Ukraina, cahaya kuning itu bersumber dari kebakaran yang disebabkan oleh bom fosfor. Diketahui bom tersebut mengandung bahan kimia yang sangat beracun. Ukraina mengecam tindakan Rusia tersebut meski daerah yang terdampak sudah ditinggal penghuninya. Sebagai informasi, Bakhmut merupakan sebuah kota di Ukraina Timur yang dihuni sekitar 75.000 jiwa. Kota ini telah hancur akibat perang sengit yang berlangsung selama berbulan-bulan. Rusia berusaha menguasai Bakhmut karena kota itu menjadi benteng terdepan di sisi timur. Jika Bakhmut jatuh ke tangan Rusia, maka upaya untuk menguasai Donbas menjadi semakin mudah. Namun terkait tuduhan menggunakan bom fosfor, Kementerian Pertahanan Rusia belum berkomentar.